Ya, sementara itu pemirsa, memasuki hari terakhir libur Tahun Baru Imlek, arus balik di kawasan Puncak Bogor sudah mulai terlihat. Ribuan kendaraan mulai meninggalkan kawasan Puncak sejak pagi tadi. Arus lalu lintas di kawasan Puncak pagi ini terlihat lebih lancar. Kemacetan hanya terjadi di beberapa titik rawan macet seperti kawasan Megamendung, Gadok, dan Simpang Pasar Cisarua. Arus lalu lintas mulai pagi ini lebih didominasi kendaraan dari atas menuju ke Jakarta. Sementara, untuk arah sebaliknya yang menuju Puncak masih terlihat ramai lancar. Diprediksi puncak arus balik libur Tahun Baru Imlek akan terjadi mulai sore ini hingga malam nanti.